Footage proyek Tol Cisumdawu, Simpang Susun Cilenyi, Kabupaten Bandung, tanggal 3 November tahun 2021. Apa kabar teman semua? Senang saya bisa menyapa kembali di channel Footage Project. Channel khusus mengenai video-video proyek yang diharapkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Yuk mari kita langsung nikmati saja videonya. Namun buat yang belum subscribe, silakan ditekan tombolnya ya, berikut loncengnya. Proyek Tol Cisumdawu yang ada di Simpang Susun Cilenyi ini terus-menerus dikebut yang kini mulai menampakkan hasil menggembirakan, di mana per footage ini, pemasangan girder hanya tersisa 6 buah saja dan menandakan tersambungnya dengan jalur Jatinangor. Jika teman semua perhatikan, girder launcher yang warna oranye ini, saat ini tugasnya kemungkinan sudah selesai, karena untuk sisa girder yang belum terpasang, akan dilanjutkan oleh kren. Betul ya teman, tinggal satu ruas pilar lagi, dan 4 sudah terpasang girder, jadi sisanya 6 girder lagi. Dan jika melihat yang sudah-sudah, girder terpasang, biasanya langsung diproses ke tulangan, untuk pembetonan. Dan mungkin saja teman, akhir bulan November ini, kita sudah tidak akan melihat girder lagi, karena girder sudah berubah, menjadi jalan. Memang enak ya kalau ngomong teman, mohon maaf ya bapak-bapak petugas. Dan cepat atau lambat, girder launcher ini akan segera dicopot, berikut jalur pengiriman girdernya ini. Terlihat juga teman, jalur sebelah kiri yang akan terhubung langsung ke jalur Purbalenyi ini, masih terus diproses tulangan pembetonan. Dan mungkin tidak lama lagi juga, akan langsung dicor beton. Serta konsentrasi selanjutnya, kemungkinan besar di area kelok ini teman, untuk memastikan jalur Cisumdawu, terhubung dengan jalur Purbalenyi. Mantap ya teman. We'll be right back.
Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share jika suka video ini, serta nantikan footage proyek terbaru selanjutnya.